acara penghargaan giveaway dalam rangka 10 tahun ulang tahun ITB Madrut. Yeay! Dan sekarang saya sudah ditemani sama Akang ini yang wajahnya agak beringas ya, tapi saya yakin hatinya pasti baik. Kenapa baik? Karena Akang sudah meluangkan waktunya untuk MC sama saya. Walaupun ngeliatnya ke sini, Kang. Ya udahlah ya. Yang penting ada teman saya di sini. Baiklah, saya akan sekarang gini, Kang. Saya akan membacakan kategori yang terakhir atau kategori yang kelima. Dan kategori yang kelima ini adalah, nah, ini adalah kategori yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena innamal a'malu binniat, Kang. Segala sesuatu itu asalnya dari niat. Nah, makanya ada kategori terniat. Dan teteh-teteh yang masuk ke dalam kategori adalah Teh Iis Istiqomah, kemudian ada Teh Rika Hartati, dan Teh Gilang Kinasian. Dan siapakah pemenangnya? Tam-tam-tam. Drum roll please, drum roll halu ya, karena semuanya juga ini halu ya. Pemenangnya adalah tam-tam-tam, Teh Iis Istiqomah. Luar biasa ya. Memang benar-benar sesuai dengan namanya, sungguh istiqomah untuk membuat postingan yang sangat niat, saudara-saudara. Jadi postingannya tuh terdiri atas gambar-gambar gitu, apa ya namanya, infografis kali ya istilahnya ya. Dan selamat untuk Teh Iis Istiqomah dengan perolehan both 205 loh, Kang. Aduh, dari tadi aku ngomong sama dia tapi dia ngeliatnya kemana aja. Ya udahlah ya, punya kenal juga enggak. Anyways, Teh Iis Istiqomah mendapatkan bout sebesar 205 bout. Kemudian Teh Rika Hartati mendapatkan bout cukup, gapnya cukup jauh ya, 139. Dan Teh Gilang Kinasian mendapatkan bout yang berbeda tipis sama Teh Rika, yaitu 137. Saya akan mengingatkan kembali hadiah yang akan didapatkan oleh para pemenang. Pemenang pertama mendapatkan hadiah logam mulia sebesar 0,25 gram, paket dari baju Yuli, bunga dari Rana Floris, dan paket steak dari Steak Ranjang, dan hijab dari Arindra Scars. Pemenang kedua mendapatkan logam mulia sebesar 0,1 gram dan 4 hadiah rahasia. Dan juga hadiah untuk pemenang ketiga adalah paket dari J-Puff dan juga 4 hadiah rahasia. Terima kasih Kang sudah menemani saya di segmen ini. Kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya.